Ratusan imigran asal Myanmar dan Bangladesh telah dipindahkan ke tempat penampungan yang baru di Desa Kuala Cangkui, Kecamatan Lapang, Aceh Utara. Pemerintah setempat menyediakan belasan truk bus dan truk polisi untuk mengangkut 582 orang pengungsi Rohingya dan Bangladesh dari Gor Lok Sukun ke lokasi baru di Desa Pesisir Kuala Cangkui. Perempuan dan anak-anak diangkut menggunakan bus, sedangkan laki-laki diangkut menggunakan truk polisi dan truk sampah milik Dinas Kebersihan setempat. Pemda Aceh Utara mengaku pemindahan dari gedung olahraga Lok Sukun untuk memberikan tempat yang layak kepada para imigran yang terdampar di wilayah laut Aceh Utara itu. Sementara itu, Public Information UNHCR Mitra Salima Suyono mengatakan, pemerintah daerah melakukan tindakan yang tepat dengan melakukan relokasi pengungsi tersebut. Dia menilai selama 4 hari berada di Gor Lok Sukun, kondisi pengungsi semakin memburuk. Kedepannya, UNHCR memang memiliki mandat yang sangat spesifik dalam penanganan imigran tersebut. Pihaknya akan memberikan perlindungan internasional kepada mereka, sehingga pendataan yang dilakukan UNHCR juga bertujuan memperjelas status suaka politik untuk mereka. Dari Aceh Utara, Ferdian Majni, Taufik Lana melaporkan untuk Aceh Video.